berat. Terima kasih, Tuan Sri. Tuan Sri, saya ingin mula dengan satu hal. Di mana kes-kes seksual terhadap kanak-kanak. Saya rasa perkara ini yang yang telah wujud di negara ini dan saya difahamkan Richard Huckle di mana telah mendapat 22 life sentences di UK. Tetapi itu bukan satu perkara yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa untuk saya dan peguam-peguam negara ini adalah di mana saya difahamkan penyiasatan terhadap beliau telah bermula di pada tahun 2014 oleh Australia. Dan selepas itu dikena penyiasatan di UK dan dijatuh hukum baru-baru ini. Soalan saya adalah apa yang dibuat oleh polis di negara ini? Macam mana mereka tidak tahu? Kerana saya difahamkan lebih dari 200 kes yang terlibat adalah kanak-kanak yang seumur sehingga 6 bulan. Apa yang dibuat dan adakah mereka pihak polis PDRM ketahui mengenai perkara tersebut? Dan apakah tindakan yang telah diambil? Bukan sahaja dalam perkara ini tetapi terhadap orang-orang lain. Tuan Sri, betul. Saya juga difahamkan ada 3 menteri yang mungkin disiasat oleh PDRM. Sangat cepat dengan deras mengambil tindakan dan katakan mereka telah berkata dalam speech mereka di parlimen. Saya harap parliamentary privileges is not eroded. Saya harap Tuan Speaker akan memberi pandangan dan arahan kepada pihak-pihak berkenaan bahawa apa yang mereka sebut di parlimen dirangkumi dengan parliamentary privileges yang sedia ada mengikut peraturan mesyuarat dan mengikut federal constitution. Dan kalau saya tengok kepada apa yang di Terima kasih Muhammad Ipo Barat. Tadi saya dan beberapa rakan di Pakatan Harapan ni pergi tunjuk solidarity support kepada ahli parlimen Tambun. Kerana hak dan kebebasan beliau sebagai ahli parlimen untuk membuat ucapan di Dewan Rakyat ini telah pun dicabuli oleh pihak PDRM. Saya rasa sangat kesal yang Muhammad Ipo Barat. Tiada seorang pun Barisan Nasional, ahli Muhammad dari Barisan Nasional pergi sana bagi support. Kerana Tambun walaupun bukan lagi Menteri Kabinet, tapi dia adalah salah seorang ahli parlimen. Dan sebagai ahli parlimen, walaupun beliau daripada UMNO, kami di sini turut bagi dia sokongan. Kerana apa yang dilakukan oleh Ketua Polis Negara itu memang salah mencabuli hak dan kebebasan ahli berhormat untuk berujar di parlimen. Saya rasa yang ahli-ahli berhormat yang semua duduk dengan selesa di sini ini harus saya rasa malu kerana orang sendiri dicabuli, haknya dicabuli oleh polis tapi tidak bagi sokongan. Apa pandangan yang berhormat Ipoh Barat? Saya salut sama si Putih. Berani pergi bila ahli-ahli parlimen UMNO takut nak pergi ke tempat lebih-lebih lagi satu di antara mereka yang terlibat. Saya harap lagi 2 menteri tidak ada apa-apa masalah mengenai perkara ini. Saya rasa ini ada satu perkara yang kita perlu halusi dengan dalam-dalamnya yang speeches kita dalam parlimen di mana macam mana ia boleh mereka ahli parlimen boleh diheret ke PDRM ke Bukit Aman. Ibu Barat. Ya. Sikit saja. Tumpang sikit ya. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Ibu Barat. Walaupun saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Ibu Barat, tetapi adakah yang berhormat juga bersetuju dengan saya bahawa tindakan polis ataupun mana-mana pihak yang menghalang dan melakukan penyiasatan ke atas ucapan 3 orang bekas anggota kabinet ini dalam hal yang berbangkit dengan 1MDB menunjukkan polis mengakui benar apa yang dibangkitkan oleh ketiga-tiga bekas menteri itu tetapi dia adalah rahsia. Saya setuju kepada Yang Berhormat. Tapi saya hairan bila kita sentuh mengenai 1MDB tiba-tiba dengan cepat tindakan diambil oleh PDRM untuk cover up. Dan saya rasa 3 bekas menteri itu yang telah mengatakan mengenai 1MDB ada unsur-unsur yang betul ya, yang tidak boleh dinafikan. Sebenarnya saya harap pihak polis mengelak
untuk membongkar cerita yang benar dalam hal ini. Saya harap Parlimen akan mengambil tahu mengenai perkara ini dan tindakan diambil dan diberi satu syur kepada ahli-ahli Parlimen supaya there's freedom of speech dalam hal ini. Tuan Sri Speaker, saya juga ingin bangkitkan. Terima kasih, Ibu Barat. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Ibu Barat, saya tanya, Parlimen ini pada 2010 telah meluluskan apa dipanggil whistle ni, apa ni whistleblower Protection Act 2010. Yang mana antara kalau dilihat dalam akta itu dinyatakan bahawa antaranya nak to combat corruption dengan izin. Jadi setuju dengan saya bahawa dengan tindakan terbaru ini ke atas Yang Berhormat Tambun dan mungkin juga Yang Berhormat daripada Paguh, ini menunjukkan bahawa seolah-olah whistleblower Protection Act ini tidak lagi dapat menjamin perlindungan hatta kepada ahli parlimen. Apa pandangan saya? Ya, Yang Berhormat Sebangsa, kita ada macam-macam akta di negara ini tetapi no protection, no freedom to speak. Dan Whistleblower Act adalah satu di antara akta yang sedia ada dan perlu diambil kira semasa perbicaraan dan sebagainya. Saya haraplah apa yang terjadi kepada satu di antara tiga menteri itu tidak akan menyebabkan lain-lain menteri yang berani untuk menyuarakan perkara yang benar. Tuan Sri, betul. Saya ingin I got to respond to this. Now, saya terbaca apa juga yang disebut oleh Bilang Pada tadi. Last week, saya dah buat kenyataan akhbar on Thursday. Antara lain, apa yang saya sebut ialah saya kata, melalui kenyataan akhbar ini, saya mengingatkan ahli yang berhormat, kalau berhujah dalam parlimen, perlu ingat akta-akta yang ada kaitan dengan perbahasan yang mengekang dengan complete freedom of speech. Saya bagi contoh, Official Secret Act dan Akta Hasutan dan Peraturan Masyarakat 3612. Yang itu pendirian saya konsisten. Seringkali saya mengingatkan. Karena saya tidak mau berlaku perkara-perkara begini. Untuk elaborate lagi kepada poin itu, pendapat saya lagi ialah ada juga dalam sistem demokrasi ini apa yang disebut collective responsibility and collective decision. Dalam sesuatu mesyuarat, saya pernah menjadi ahli kabinet. Kalau saya tidak bersetuju, saya tidak sebut apa-apa dan kena rekod bahwa tindakan saya itu adalah bersetuju karena collective responsibility, collective decision. Itu yang saya sebut pada hari itu. Tetapi jangan putar belit apa yang saya cakap seolah-olah saya yang mencetuskan idea itu supaya mengambil tindakan. Jangan putar belit. Dan saya ingatkan kepada pengamal sosial media ataupun press conventional, jangan suka putar belit. Jadi saya ingatkan lagi kepada ahli yang berhormat, yaitu apabila kita berhujah, mesti kita ingat tanggungjawab kita. Bukan saja tanggungjawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan semikiannya. Jangan kita tengok tanggungjawab itu kepada sudut pandangan kita saja. Mesti secara keseluruhan. Bagi saya, apapun boleh disebut. Tetapi ingat peraturan mesyuarat. Ingat implikasi-implikasi yang negatif. Itu saja. Sila. Terima kasih, Tuan Sri. Tuan Sri, saya ingin mengalih kepada mengenai siasatan tempatan yang akan diadakan di seluruh negara oleh SPR mulai hari esok. Tuan Sri, betul-betul, esok kawasan saya di mana kita telah memberi bantahan telah diarahkan untuk membuat representasi esok. In principle, nothing is wrong. Tapi kita semua ahli parlimen takkan sesi itu, sesi penyiasatan itu diadakan semasa parlimen bersidang. I think this is common sense. Mungkin civil servants yang menjalankan tindakan tersebut, di mana saya mendapat surat dan kita semua akan hadiri. Kebanyakan saya difahamkan 880 lebih
bantahan telah dibuat dan ramai di antara atau semua ahli parlimen telah membuat beberapa rekomendasi dan penyiasatan itu akan di inquiry itu akan dibuat semasa parlimen bersidang. Soalan saya, kenapa bukankah mereka pihak-pihak yang menganjurkan perkara ini dapat tahu bahawa parlimen bersidang, parlimen berfungsi, tak akan ia perlu diadakan semasa parlimen bersidang, nombor satu. Nombor dua, SPR semestinya tahu mengenai sesi kita many months ago or many moons ago dan ini berlaku dan saya nampak beberapa sekatan yang dikenakan dalam surat yang dihantar dia dari mereka sangat menyusahkan kami. Satu di antaranya adalah saya sendiri telah menelpon SPR mengatakan bahawa ada sesi parlimen, saya pohon agar ia ditangguhkan. Saya dikatakan tidak dibenarkan kerana dan dirujuk kepada surat tersebut dan mengatakan bahawa ini adalah pandangan mereka. Jika tidak menghadiri, kita akan menjalankan penyiasatan tanpa pihak yang membuat bantahan dan jika tidak menghadiri, boleh membuat bantahan secara menulis. The whole idea of oral representation is defeated. Itu macam ini satu perkara dan lagi satu adalah di mana tidak boleh menggunakan recording, tidak boleh menggunakan handphone di tempat di mana penyiasatan dibuat. Saya rasa what is the so secrecy dalam hal ni sebenarnya? There must be openness. Sebenarnya kalau SPR ingin seluruh negara mengetahui apakah bantahan-bantahan yang dibuat oleh beberapa orang supaya lebih perkara itu dibawa disalur secara siaran langsung kepada pihak-pihak yang ingin mentawi apakah yang bantahan, apakah asas bantahan. There'll be more participation dari rakyat. Ini saya nampak-nampaknya there is ada udang di sebalik batu. Nampaknya ingin mempercepatkan proses tersebut dengan bantahan atau tidak ada bantahan. Mereka macam nampaknya telah membuat keputusan apa yang mereka niat-niat untuk dibuat. Saya harap pihak-pihak berkenan akan mengambil tahu apa yang saya bangkitkan perkara ini. Dan saya hanya mendapat surat ini pada hari Rabu lepas, di mana semasa saya berada di Parlimen, mereka hantar ke dengan fax ke ofis saya dan katakan hari esok untuk inquiry. Beruas berdiri. Masih Tan Sri yang dipertua, saya ingin mendapat penjelasan pandangan daripada Ipoh Barat. Saya menerima aduan bahawa SPR telah pun menolak beberapa bantahan yang telah dikemukakan atas alasan nombor IC atau nama ataupun ada satu dua yang bukannya pengundi tetapi jumlah pengundi melebihi 100 pengundi yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Malaysia. Tapi ditolak kerana atas alasan teknikal. Yang saya nak dapat pandangan Ipoh Barat, sebenarnya kalau ada 100 orang pengundi yang telah membuat bantahan, haruslah sikap SPR ialah untuk mendengar bantahan yang telah dikemukakan. Yang penting ialah adakah bantahan itu berasas, bukan mencari perkara-perkara teknikal untuk menolak sebanyak yang boleh. Setuju dengan Ipoh Barat kerana kita hendak satu SPR yang bertindak atas merit, kalaupun tidak ada bantahan pun, kalau sesuatu bantahan itu berasas ataupun SPR telah membuat sesuatu tindakan yang tidak betul yang berlaku banyak kali. Di Setiawan dulu dia masuk satu kawasan, kali ini dia keluar sesuka hati, itu pun tanpa pembantahan pun SPR mesti melakukan perkara yang patut mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Setuju tak? Setuju kepada beruas. Saya rasa kalau ditolak secara teknikal, saya rasa mungkin boleh pergi ke mahkamah lah untuk mengambil tindakan. Sebenarnya saya bila mereka memerlukan hanya 100 tanda tangan, saya telah mendapat lebih dari 300 tanda tangan because of the worry that it will be rejected on some technical ground, whatever it is. Yeah. Terima kasih Ipoh Barat. Tadi saya nak Ipoh Barat mengatakan SPR perlu lebih telus dan transparent. Setuju dengan pandangan saya.
saya telah menulis kepada SPR, pengarah SPR, untuk mendapatkan peta terperinci kawasan-kawasan yang telah akan ataupun akan dipindahkan. Tapi kami saya dapat maklum balas, ia tidak dapat dibekalkan. Bukankah ini satu kehendak kawasan-kawasan itu, mana yang dipindah, mana yang tidak dipindah, kami langsung tidak tahu macam mana nak bantah. Kalau ada dengan peta yang lebih terperinci, jalan mana ke mana, itu akan membenarkan kami membuat bantahan dengan secara benar. Betul tak? Saya setuju. Mereka tidak ingin make it easy for you, make it very difficult. The whole idea, the whole process of inquiry is just a bluff to just do it for the sake of doing. Saya akan hadiri esok. It doesn't work. Rain or shine, kata. Tapi untuk Ipoh Timur, saya rasa mungkin kita nak cari satu jalan yang lain lah untuk mengatasi masalah tersebut. Tan Sri, betul. Saya tak cukup masa. Tan Sri, saya ingin bangkitkan mengenai terhadap PDRM juga. 4 bulan dulu kami telah mendapat satu perintah di Mahkamah Persekutuan mengarahkan Ketua Polis Negara untuk menangkap seorang bernama Muhammad Rizwan. The conversion of religion, di mana saya mewakili bagi pihak isteri, di mana pada permulaannya tahun 2014 IGP enggan menjalankan tugas tersebut walaupun ada perintah dari Mahkamah Tinggi mengatakan dia ada dua perintah, satu dari Syariah Court, satu dari Civil, maka dia confused. And now he is no more confused because the court has made it very clear, telah memberi arahan. Tetapi hingga hari ini orang itu tidak dapat dikenali, tidak tahu di mana dia ada. Polis tahu handphone yang sama digunakan oleh Muhammad Rizwan untuk 9 tahun. Mustahil untuk polis tidak tahu mengenai perkara tersebut. Kenapa keengganan mengambil tindakan ini? Tuan Sri Petua, saya juga ingin bangkitkan Section 7 dan Section 28A Civil Law Act. Nampaknya ada sesuatu yang tidak kena. Mengikut Akta Kerja, retirement age adalah 60 tahun. Tetapi di Akta Civil Law adalah 55 tahun. As that the amount taken for to provide compensation and quantum dalam case-case accident. Ini nampaknya artificially has been amended in 1984. Tidak ada seimbang dengan seselari dengan yang terkini mengenai di mana dikendaki dari segi undang-undang retirement age 60, tetapi untuk calculation of damages dan sebagainya hanya 55 tahun. Dan saya harap perkara itu diambil kira. Saya dah bangkitkan perkara ini banyak kali di mana the uneasiness and unfair to the whole system. Tuan Sri, betul, saya ingin juga ambil tahu apakah terkini mengenai the Rome Statute of the International Criminal Court, di mana pada tahun 19 Mac 2011 Kabinet Malaysia telah bersetuju untuk kita menjadi anggota International Criminal Court, dan 2 tahun dulu Arms Trade Treaty juga telah ditandatangani oleh kerajaan, tetapi sehingga ini belum lagi konvensi itu diratifikasi. International Criminal Court, saya dah bangkitkan beberapa kali, kerajaan telah katakan it's in the final process. Ini tahun ke-6 selepas Kabinet meluluskan untuk menjadi anggota, tahun ke-12 sebelum kali pertama saya bangkitkan perkara ini dalam Parlimen. Saya harap tindakan diambil dalam perkara ini. Akhir sekali, Tuan Sri Dato' mengenai menghapuskan kematian mandatory di negara, death penalty, di mana lebih kurang 1.5 bulan ada satu sesi di antara perjumpaan dengan NGO-NGO di mana saya juga telah ajak untuk datang memberi pandangan kepada Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, di mana show telah dibuat. Di antaranya adalah mandatory death penalty, the death penalty project yang dibuat oleh Hoods yang disetujui oleh kerajaan pada dasarnya. Saya nak tanya bilakah rang undang-undang itu akan dibawa, dan berkaitan dengan ini adalah di mana 2 bulan dulu kerajaan telah mengatakan bahawa one holistic approach on the blueprint for the Indians dalam negara ini. Dan nampaknya tidak ada inisiatif yang betul. Setiap kali sebelum pilihan raya ada inisiatif untuk perkara blueprint for the Indians. Ini bukan kali pertama, tiap-tiap kali sebelum pilihan raya mengadakan perkara yang sama. Dan akhir sekali saya nak tanya, apakah terjadi kepada janji kerajaan untuk membawa undang-undang untuk menghalang unilateral conversion dalam negara ini, untuk menghalang pengambilan anak-anak yang kurang dari 18 umur dan menukar agama mereka.
kerajaan telah bersetuju untuk membawa undang-undang tersebut. Saya nak tanya bila dan kenapa ia belum lagi ada membawa undang-undang tersebut supaya kita ada lebih diskusi mengenai perkara itu supaya there will be more meaningful dalam presentation tersebut. Itu sahaja untuk sementara. Thank you. Ulu Rajang.